Oke, Sobat Mang Tatang, beberapa waktu lalu kita kedatangan sosok Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, sosok yang dianggap ya mungkin Ketua Dewan termuda di Indonesia. Kali ini kita undang kembali, tapi membahas bukan sekedar membahas pekerjaan, tapi membahas pribadi. Karena kebetulan saya sendiri juga sedikit tahu lah tentang beliau ini, mulai dari perjalanan hidupnya seperti apa. Dari dulu beliau ini cukup punya perjalanan hidup yang dibilang apa ya, kalau dibilang ekstrim sih enggak ya, tapi ya lumayan mencengangkan lah, nggak ada yang tahu. Selamat datang Pak Ganja Ramadan. Selamat malam. Selamat malam, selamat datang, selamat bertemu kembali. Siap. Kalau kemarin kan ngebahas COVID ya, COVID-19. Siap. Di kacamata DPRD. Kita santai aja, Pak. Siap, kantor. Gak usah terlalu serius, karena program Sabatang ini bicaranya santai aja. Tapi memang menggelitik, Pak. Geli dong. Biasanya, biasanya di acara Sabatang ini identik dengan rokok. Tapi kita nggak bakalan merokok karena Pak Ketua Dewan juga nggak ngerokok ya. Siap. Saya menghargai Bapak. Intinya. Ya enggak merokok. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Pangestu. Sehat, Kang Tata? Alhamdulillah. Kegiatan dewan gimana, Pak? Alhamdulillah, lancar. Lancar ya, dalam arti ya? Dalam artian tidak ada kendala. Mm-hmm. Mungkin kemarin sempat ada beberapa kejadian di DPRD, tetapi sekarang sudah normal kembali. Kemarin sempat di demo ya? Wah, itu Omnibus Law, Omnibus Law. Demo terbesar katanya di Cianjur. Sampai berapa hari ya? Tapi alhamdulillah aspirasi masyarakat ataupun dari buruh sudah disampaikan lebih awal gitu. Bapak hadir nggak di sana? Oh, saya hadir. Oh, hadir ya. Dari pagi itu sampai pagi sore di DPRD. Tetapi, ya itulah jadi memang fungsi dewan itu bukan hanya mewakili fasilitasnya saja, Pak. Tuh. Tapi mewakili keinginannya. Karena kan sekarang itu masyarakat kadung ya, kita bicara kadung, sebagian masyarakat itu kadung menganggap bahwa wah, dewan mah hanya mewakili fasilitasnya aja atau mewakili enaknya saja. Tapi ketika masyarakatnya sedih, jadinya kayak gitulah. Pak, orang kan taunya, oh belum banyak yang tahu, maaf, belum banyak yang tahu sosok Bapak itu kesehariannya dulu seperti apa. Saya tahu kan kita pernah bergerak di pekerjaan yang sama dulu ya. IO ya. Kalau saya dulu tugasnya merekrut, Pak, merekrut SPG. Wow. Kalau saya, tapi nggak tahu kalau Bapak ya. Kalau Bapak gimana? Saya beda. Oh, beda ya. Bapak merekrut SPG. Saya yang direkrut SPG. Masalahnya. Oh, direkrut. Ya, ya, ya. Sedikit itu. Saya menceritakan masa lalu. Oke, ya. Siapa? Hatur nuhun Kang Tatang sebelumnya nih, Sobat Cianjur Express. Sahabat Mang Tatang. Sahabat Mang Tatang. Yang kemarin saya sempat diundang di acara melawan COVID, dan alhamdulillah sekarang bisa kembali. Hadir diundang kembali bersama Sabatang, ya, sahabat itu, Mang Tatang. Itu bukti kecintaan saya, Pak, kepada Bapak. Siap. Ya, tadi mungkin sudah beberapa pertanyaan ataupun yang sudah dilontarkan kepada saya. Jalan hidup saya ataupun dari karir saya dari awal, mungkin Mang Tatang juga sedikit banyaknya sudah tahu juga, yang awalnya saya pernah di IO gitu kan, waktu itu kita bisa
sama-sama bekerja sama mungkin di salah satu IO di Kabupaten Cianjur, dan di situ saya juga tidak bisa mengelakkan ketika menjadi IO dekat sama masyarakat, dekat sama kawan-kawan yang suka bercerita ataupun, dan tidak tahu sekarang saya kedudukannya menjadi ketua DPRD. Banyak yang tercengang juga kawan-kawan saya sebelumnya sekarang menjadi legislatif di dan pucuk pimpinannya salah satu di DPRD Kabupaten Cianjur. Termuda juga ya kalau nggak salah. Termuda Pak. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi ketika waktu itu ketika saya menjadi DIO, saya sempat mengajar di salah satu sekolah dasar kan. Oh, apa? Pernah jadi guru Pak? Iya itu. Salah satunya saya pagi menjadi guru sampai siang. Guru honorer gitu. Dari siang freelance dan ya di IO itu gitu kan mencari nafkah untuk cadangan saya gitu kan. Karena ketika sudah dibiayai oleh orang tua saya dari kecil sampai bisa kuliah juga sudah bersyukur alhamdulillah. Ketika sudah kuliah kita tidak mungkin kepada orang tua kita meminta-minta kembali gitu. Bahkan kita harus mengasihi atau seadanya ataupun yang ada kita harus kasih pada orang tua gitu kan kata ibu ya terutama. Ya ibu Pak, perjalanan menjadi dewan kan tidak banyak juga yang tahu sebetulnya, orang yang tidak diperhitungkan sebetulnya ya, kita jujur-jujuran aja lah ya, ya, ya. Ya. Tidak diperhitungkan kan karena orang baru masih muda. Single ya dulu ya, single dulu kan. Oh, iya, iya. Kalau sekarang udah alhamdulillah ya udah punya istri ya. Single orang baru juga kancah perpolitikan juga baru. Tok muncul tiba-tiba tek jadi ketua dewan itu kan orang menganggap bahwa ini. Ya balik lagi mungkin tadi ketika saya di kerja sebagai IO freelance dan guru selama 4 tahun. Di situ ada salah satu partai mungkin yang mengkaderisasinya, mengkaderisasi untuk menjadi kader di partai Gerindra, yaitu Gerindra Masa Depan. Nah, saya waktu itu masuk di apa salah satu mungkin kader usulan DPC Kabupaten Cianjur untuk menjadi pendidikan pendidikan di Hambalang waktu itu. Oh, ke Hambalang. Iya, Pak Tata. Terus dan setelah mengikuti pendidikan selama kurang lebih 2 bulan itu di Hambalang di sana itu pendidikan agak semi militer karena pimpinan saya itu dari Kopassus, Kang Tatang tahu sendiri lah partai Gerindra seperti apa. Komandonya harus tegas gitu kan. Disiplinnya juga beda sama yang lain-lainnya pendidikannya. Ini di tenda gitu kan. Bangun pagi harus pagi, sholat subuh, ketika makan teratur dan semua diatur di Hambalang itu. Dan sesudah itu saya kembali lagi ke daerah dan dari situ dipilihlah dari 34 provinsi dipilih perwakilan dari Jawa Barat waktu itu dan Cianjur salah satunya saya terpilih dan alhamdulillah saya mengikuti lagi Gerindra Masa Depan lanjutan waktu itu kembali lagi. Nah ini kurang lebih 6 bulan saya digembleng di Hambalang di tempat pelatihannya Pak Prabowo di di Bogor dan dari situlah digembleng dan dibina fisik selain fisik ada juga materi mental juga dan pengetahuan bidang politiknya gitu kan. Daripada itu mungkin ada sedikit
fisik yang lebih diutamakan waktu itu. Hmm. Saya badannya enggak. Dulu badan enggak gini, Pak. Enggak gini, sekarang agak bagus ini badan saya. Oh, sekarang. Dulu gimana kebayang kan latihan Kopassus seperti apa gitu kan? Lari luas gitu macam lah. Nah, itu waktu dulu badan saya sempat berapa kilo dulu pas 78. Sekarang ya kira-kira 99. Benar, 99. itu berat badan. Bukannya 2 sampai 1 1 kintal. Wah. Itu kelebihan. Oh, kelebihan. Terus? Ya. Terus? Ya, mungkin karena pendidikan di sana itu segi militer. Hmm. Ini agak bercerita sedikit. Oke, enggak apa-apa. Saya senang kalau Bapak bercerita. Pagi-pagi ketika bangun pagi sudah senam. Itu senam bukan di tempat itu, kita harus jalan, ada satu tempat agak datar, agak gunung itu sedikit. Di situ pagi-pagi peregangan, olahraga, makan pagi. Sebelum makan pagi kita harus persiapan dulu. Ketika sudah makan, kita balik ke tenda atau ke geraha. Kita tidak semena-mena harus bisa masuk ke tenda itu. Ada tikap tobat, ada push up dulu. Ketika sudah makan, kita harus digerakkan lagi. Supaya badan kita stabil dan seimbang juga. Makanya waktu itu sempat 78 gitu kan. Nah, disitulah berat badan terjaga. Ketika sudah beres pendidikan, makan tidak terjaga. Pikiran agak bebas gitu kan. Mikirin apa bebas maksudnya? Ya kan saya waktu itu belum nikah, Pak. Belum. Oke. Tidak ada pikiran benar buat ke dapur atau apa gitu. Belum sempat. Tetapi keluarga ataupun pacar ibu. Tapi punya pacar. Pacar punya. Dulu dong. Itu apa mau dibahas pacar ya, dulu siapa? Bahaya, Pak. Oke. Kan itu 2000 berapa? Itu 2015. Oh, berarti dari 2000. GMD itu 2015. 15. Berarti 2000. Selesai pilpres. Mm-hmm. 2015 perekrutan. Nah, kita persingkat nih perjalanan karena 2014 ke 2019 itu ada 4 tahun, pasti banyak, Pak, ceritanya ya. 2019 Bapak nyalon. Ya. Anggota dewan. Kalau enggak salah dapil 1 ya. Terus terpilih jadi ketua dewan. Ya. Kebetulan saya menyaksikan Bapak dilantik. Nah, alhamdulillah. Ya. Yang paling menyentuh ketika itu adalah Bapak membawa ibu. Ya kan? Bapak membawa ibu, orang lain bawa pasangan ya karena belum punya pasangan kan. Tapi bawa ibu ya pendampingnya. Itu yang bikin saya tersentuh gitu kan, bahasanya kan seperti itu. Ibu di mata Pak Ganjar ini gimana? Sosok ibu. Ya, saya pikir semua orang ataupun semua makhluk hidup di dunia pasti sayang kepada orang tua, gitu kan. Sebelum mencalonkan saya sebagai anggota legislatif, saya meminta restu dulu kepada ibu saya. Bahkan saya sempat menolak ditawarkan senior saya harus mencalonkan, tidak ada waktu lagi katanya. Ini 2019 momen yang tepat untuk yang tepat kaum muda mencalonkan. Pak Prabowo pun butuh sosok-sosok orang muda yang merojong untuk beliau menjadi RI 1 ya waktu itu. Dan waktu itu saya menelpon ibu saya. Dan alhamdulillah beliau merestui jalan saya untuk mencalonkan di Dapil 1 yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Nah, ketika sudah ibu saya merestui dan saya bilang kepada senior-senior saya yang ada di DPP Partai Gerindra, saya izin kembali ke daerah dan saya akan mengabdi dan akan berjuang untuk memenangkan
pasangan Prabowo Sandi waktu itu waktu Pilpres ya. Dan alhamdulillah mungkin berjalannya dengan waktu yang begitu lama juga, mungkin saya sebetulnya waktu kampanye pun sedikit waktu itu, karena tanggung jawab saya waktu itu alhamdulillah satu, saya dikasih kepercayaan menjadi Korprop Jawa Barat, koordinator provinsi, koordinator pemenangan, yaitu di Jawa Barat, yaitu provinsinya saya, dan ada beberapa anggota saya, yaitu GMD junior-junior saya di kabupaten kota di Jawa Barat yang di bawah naungan saya gitu kan. Dan ada juga senior saya mungkin yang memonitor Korprop itu sendiri, ya saya juga dimonitor terus sama senior saya. Dan alhamdulillah ketika Bapak turun ke Jawa Barat, ya Bapak itu Pak Prabowo turun ke Jawa Barat, saya sempat beberapa titik menemani beliau dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan beliau di lapangan gitu kan. Dan itu tugas saya sebagai kader Gerindra masa depan. Kalau berbicara pengabdian ke partai, oke lah ya. Dari hasil yang didapat sekarang juga itu menurut saya buah dari pengabdian kan. Terlalu serius lah kalau ngebahas itu, Pak. Nah, saya pengen, mungkin sahabat-sahabat saya ini pengen tahu nih alur cerita pertemuan dengan pasangan Bapak sekarang itu siapa namanya? Anissa. Ibu Anissa. Ya. Nah, karena kan sebetulnya ketika dilantik itu kan masih belum punya pasangan ya. Belum punya pasangan. Terus di luaran sana itu banyak juga sebetulnya perempuan-perempuan yang mungkin ya beranggapan, wah kali aja mungkin itu jadi jodoh saya. Ya nggak tahu ya, sosok muda udah jadi ketua dewan, ya kan, bujangan pula kan, pasti banyak lah perempuan-perempuan di luaran sana. Tapi kok bisa hatinya itu tertambat di Bu Anissa itu sendiri gitu? Iya, waktu itu mungkin Kang Tatang sendiri melihat saya waktu pas pelantikan, kenapa saya didampingi ibu saya, karena memang sosok yang tepat waktu itu. Kalau pacar itu belum tentu nanti bisa menemani saya. Ketika ibu saya ada, kenapa tidak saya mengajak ibu saya untuk menyaksikan dan didampingi beliau sampai dilantiknya. Orang-orang membawa istrinya, membawa pacarnya, itu kan boleh-boleh saya. Mungkin buat saya, ibu saya waktu itu sosok yang lebih tepat gitu. Dan perjalanan tadi Kang Tatang sudah. Jadi ketua dewan itu udah pacaran lu? Sudah, dekat. Oh, dekat. Nah, saya bersama Anissa Kursanegara itu ketika dekat, yaitu sama dia mencalegkan sebetulnya. Oh, caleg juga. Caleg, yaitu di partai yang sama gitu kan. Oh. Yaitu. Iya. Dia nomor 6. Cilok. Iya, dia nomor 6, saya nomor 9 waktu itu. Cocok 6-9. Itu bagus kan? Cocok. 6-9 ini yeah. Agak gimana gitu. Iya, alhamdulillah mungkin ya seiring berjalannya waktu Neng Anissa itu mungkin dia juga mengintip-ngintip apa namanya pergerakan saya ya kan? Dan saya pun memasang pergerakan di kubu dia kan. Waktu itu dia sering main ke posko saya atau gimana gitu kan, jadi taulah di situ agak bisa dekat dan membuka hati waktu itu gitu kan. Ya tidak tahu nasib bisa berjodoh gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah mau kurang lebih 5 bulan usia kandungan istri saya. Sekarang istri sudah hamil 5 bulan ya. Mudah-mudahan minta doanya semoga lancar nanti. Amin Pak, amin. Semoga dilancarkan, tapi ya gitulah, semoga dilancarkan lah semuanya. Berbicara ini kita bicara masa lalu ya. Iya. Kan dunia IO itu ya anggaplah, karena saya juga pernah masuk di bidangnya itu, banyak
kalau misalkan ada event gitu kan, selalu bahasanya dikelilingi wanita-wanita cantik. Oh. Iya, SPG kan? Oh iya, iya. Ada event pasti ada SPG. Iya. Ada kalau eventnya balap motor itu ada Umbrella Girl atau gitu gitu segala macam. Nah, berarti sekarang udah jadi ketua dewan kan? Berarti tapi masih ada nggak sih yang ngontek gitu? Oh. Kalau masalah profesi lama ya. Profesi lama lah bicara. Apa ya? Ya kita tidak bisa melupakan gitu kan karena hal yang asik menjadi IO itu gitu. Kan. Ketika kita bertemu teman baru gitu kan. Kita bisa jadi awet muda juga gitu kan. Iya enggak? Ketika apa? Emang tadi, sekarang udah tua, Pak? Enggak, maksudnya lebih awet muda. Kita enggak tua-tua jadi. Yang pertama mungkin tadi ketemu SPG ya teman juga, terus ada teman-teman artis juga lokal maupun nasional gitu kan. Sempat saya menjadi LO beberapa artis juga di salah satu IO di Cianjur. Waktu itu keliling Jawa Barat juga dan alhamdulillah ya salah satunya kalau penyanyi itu ada Dul Sumbang gitu kan, Rocket Rockers itu kan lumayan juga gitu kan, sudah terkenal juga gitu. Yang artis-artis lainnya juga banyak lah seperti itu. Asik menurut saya, kalau bisa freelance lagi boleh lah. Jadi side job gitu, side job. Tapi memang menarik perjalanan hidup seorang Ganjar Ramadan itu ya, karena mungkin ada beberapa juga ya, bukan hanya Pak Ganjar mungkin ya yang berangkat dari di luar politik ya, dunia politik, karena orang-orang politik itu biasanya kan menapaki perjalanan yang panjang kan di dunia politik. Tapi menurut saya Pak Ganjar ini singkat dalam dunia politik, tapi karirnya langsung naik gitu kan. Nah, berbicara selain kegiatan di dewan, Bapak gabung juga di komunitas lain nggak gitu? Aktif di komunitas nggak? Oh iya, aktif dong. Komunitas di komunitas apa? Roda 2, roda 4, roda 3. Roda 3 apa? Gak ada ya roda 3? Beca. roda 2, khususnya otomotif mungkin. Oh. Otomotif saya di Pixon Independent Club kalau motor, kalau mobil di TCJR. TCJR. Ya, Tauco Cianjur. Tauco Cianjur. Ya, mungkin sudah lama juga berdirinya. Alhamdulillah mungkin dari situ juga saya mendapatkan support dari teman-teman sampai bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Begitu. Aktif di kepengurusan? Di luar ini, di luar kemarin di sebelum ya sebelum menjabat di DPRD sempat aktif juga di Tauco Cianjur menjadi ketua harian waktu itu, dan di Pixon Independent Club menjadi pendiri. Selain di otomotif yang tadi beberapanya disebutkan, komunitas lain selain otomotif? Ada sih sebetulnya memang ya, tapi di otomotif juga salah satunya ada yang terlewat tadi, PPTC, Pemuda Pancasila Trail Club gitu kan. Selain di lapangan atau di jalan aspal di pegunungan juga saya ikut andil di situ, dan selain itu ada Goes gitu, di situ saya bersepeda dengan kawan-kawan yaitu Goes Cianjur. Ya masuk di Jamarot juga gitu kan. Apa Jamarot itu? Sebetulnya unik ini. Semua isinya ustad-ustad, Pak. Jamaah Rotiban. Jamaah Rotiban. Rotiban. Pengajian gitu ya, kan. Rotib. Tetapi ya. Rotiban. Ketika hari senggang ataupun hari libur, mereka tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga. Alhamdulillah.
Bapak selain sehat dari si jasmani, rohani juga diisi ya? Harus. Alhamdulillah. Jasmani, rohani, dan rekreasi. Jasmani, rohani, rekreasi, oke. Okay. Emang hobi Bapak dunia otomotif ya? Ya, itu memang salah satu hobi saya di jalan itu, riding. Pembalap, pembalap? Enggak juga kalau pembalap ya. Balapan, balapan, suka balapan gitu. Kemarin kemarin kita ngundang salah satu pembalap ke sini. Siapa? Herdi, Herdi. Oh, Kang Herdi, mantap. Diundang ke sini. Ya, gimana ya? Dunia otomotif itu kan sebetulnya Cianjur tuh banyak ya bibit-bibit. Ini kan Bapak tadi bicaranya hobi otomotif gitu kan. Ya, nyambung nih sedikit kaitan soal dunia otomotif Cianjur. Kan banyak nih potensi-potensi lokal ya yang udah melanglang buana baik itu tingkat nasional maupun internasional dari mulai balap motor sampai balap mobil. Tapi bicara sarana dan prasarana, kita tahu Cianjur itu hanya satu yang layak untuk dipakai sirkuit, bahasanya bahasanya sirkuit dadakan lah, walaupun itu dadakan, Terminal Pasiraya. Nah, mumpung nih, mumpung Bapak sekarang salah satu pemangku kebijakan, jabatannya Ketua DPRD, masih muda juga, terus ada hobi yang sama, apa yang akan Bapak lakukan untuk kemajuan dunia otomotif Cianjur? Ya mungkin untuk Cianjur ya, khususnya saya hobi otomotif, saya akan mendukung ketika ada aspirasi masyarakat ataupun teman-teman seperti tadi sirkuit yang permanen. Ketika sirkuit dadakan apa terminal Pasir Haya menjadi salah satu alternatif, tetapi sangat-sangat diminati oleh masyarakat Cianjur, khususnya mungkin dari luar Kabupaten ya, Cianjur gitu banyak, kan. Alhamdulillah gitu kan, ketika pemerintah daerah ada membikin ataupun usulan sirkuit untuk permanen di Kabupaten Cianjur, saya pikir untuk positif kita dukung aja itu. Aspirasi ya? Iya, itu aspirasi. Ya, ketika ada kan tidak ada ugal-ugalan di luaran juga gitu kan. Di jalan raya. Di jalan raya, trek-trekan. Lebih baik resmi, lebih enak gitu kan. Yang sudah dilakukan apa? Yang sudah dilakukan mungkin ya, kalau kita sudah lihat ada juga kalau nggak salah di Cilaku itu mau salah satu rencana yang mau bangun ya sirkuit di situ. Itu Pak. Oke, siap. Sebetulnya kalau membahas detail ya secara keseluruhan butuh waktu 1-2 hari Pak. Pasti. Kebetulan kameranya nggak cukup ini memorinya. Iya. Baterai juga mau habis karena enak sih Pak ngobrolnya. Pengennya sih ngobrol yang lain-lain tapi waktu dibatasi Pak. Tapi sebelumnya silakan minum dulu. Aduh Pak. Iya. Itu ada kopi, silakan. Ini kopi asli Cirek nih. Kopi asli Cianjur Pak kebetulan. Jadi kita ini menjunjung tinggi kearifan lokal, hasil-hasil dari kearifan. Wah, istimewa. Kita coba dulu. Silakan Pak. Sobat Mang Tata. Enak. Tapi maaf saya tidak merokok. Ya. Jadi makanya aja. Saya ngalah Pak enggak ngerokok. Kemarin juga sama Pak PJS Bupati juga saya enggak ngerokok Pak. Karena beliau enggak ngerokok. Oke. Siap. Pak Ganjar. Atur nuhun. Siap, sami-sami atau sumping ke acara Sabatang. Siap. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi, siap. Ngobrol lebih banyak lagi. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini sedikit kecilnya, sedikit besarnya atau apapun lah itu bisa berdampak positif. Tuh. Buat masyarakat. Tuh. Terutama yang mungkin kaula muda, anak-anak muda kita yang punya cita-cita pengen jadi anggota dewan mungkin ya. Bisa dijadikan contoh ini. Ya. Oke, terima kasih. Siap. Atas kedatangannya. Sama-sama. Demikian sahabat Mang Tatang episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.